kok dikit, kok dikit komentar kok soal video klipnya Ciwenda trending ya. Di apa? Trending. Oh ya, amin, rezeki lah. Kalau trending sih buat saya mah rezeki lah gitu. Yang penting kan kerja keras yang ada di dalamnya. Itu bukan saya Wenda doang, tapi ada Jordi, ada Frisly, ada tim MOP gitu. Kemarin konsepnya itu seperti apa tuh, kepilihan Koruben ya, itu sangat Mandarin terus. Karena ini lagu pertama Mandarinnya Wenda, jadi saya pikir apa ya konsepnya biar pesannya sampai, karena ini kan lagu yang sudah sangat terkenal. Jadi ya tolong saya translate banget untuk bisa disampai ke kuping pemirsa gitu. Jadi karena saya juga izin sama publishingnya juga, saya mau bikin konsep gini ya, karena biar pesan Mandarinnya lebih sampai gitu. Itu pakai baju videonya trending. Gak tau ya, kalau yang hari ini kemarin saya kasih tahu dia. Dia cuma juga jarang megang handphone banget kan gitu. Itu pakai baju apa sih, kostumnya kayak Pai Su Chan gitu? Iya, konsepnya memang kayak ala-ala White Snake Legend gitu. Dan persiapannya, sebenarnya yang lebih lama tuh persiapan rambut. Dan itu kan kalau rambut kan harus diukur lingkar kepala ya. Dan ukuran rambut itu kan harus di apa, bajunya, beberapa kali fittingnya gitu. Dan terus beberapa tes make up, kan make upnya harus bener-bener minimal berubah secara karakternya. Kan awalnya sempat clue-clue doang tuh, ternyata bener Jordi sama Frisly. Itu ya, pilihan siapa tuh, kalau Koben atau? Ya pilihan aku lah gitu. Jadi maksudnya ya karena mereka ada program bareng, jadi udahlah Jordi Frisly aja jadi model klipnya. Untuk didandanin seperti itu gimana sih mereka sempat? Itu dari kan tim sih yang ngobrol sama mereka. Tapi kalau Jordi aku yang direct. Aku pokoknya maunya gini ya. Jordi juga tes makeup dulu, tes makeup ini. Tiga hari persiapan. Dan hasilnya puas kok? Puas lah, senang. Ya sebenarnya bisa bikin yang lebih lagi. Itu kan tadinya malah kita di real set, bukan studio. Tapi ngelihat cuaca kan cip-cip kembang kuncup ya. Kadang tiba-tiba hujan, kadang-kadang cuaca bersahabat. Tapi ini ya nggak oke lah. Kok chemistry Ko Jordi sama Frisly di saat di set seperti apa, mungkin kau boleh ceritain kau? Kan jadi pasangan tuh. Iya, di depan saya sih nggak terlalu banyak gitu ya. Dia jaga banget. Dia tahu kayaknya kokonya yang ngedirect, jadi ya dia biasa aja gitu. Tapi ya ya orang ada hati mah beda ya kayaknya. Kan kelihatan banget gitu ketika ada hati ya. Makanya saya mah profesional aja. Seolah-olah mereka lagi gerasa kerusuk berdua ngobrol, saya pura-pura gak lihat aja. Fokus ke monitor saya sama ke gambarnya aja. Jadi benar kelihatan ada hati ya kok antara mereka ya? Kalau gak ada hati mah gak mungkin gitu. Cuman karena dari Jordinya belum rilis ngobrol ke saya ya, jadi saya profesional aja gitu. Tapi di lingkungan keluarga teman sendiri sering udah sering digoda-godain, diceng-cengin. Wenda. Oh, kayaknya gitu. Jordi udah banyak cerita ke Wenda, dan istri saya juga nggak banyak cerita juga ke saya. Kalau sebelum dia bilang okay, ngomong ke Koko gitu, tapi kalau Wenda juga belum cerita. Kenapa jadi lebih terbuka ke Ciwenda nih kok? Mungkin sungkan atau kenapa ke kakaknya? Ya mungkin dia lebih sungkan kali ke kakaknya, dia mungkin lebih segan kali ke kakaknya, jadi dia jarang untuk bisa cerita ini itu di jarang. Tapi kalau ke kakak iparnya malah lebih deket gitu dia. Ya. Selain ada proyek apa lagi mungkin tuh? Apa? Setelah yang enggak, masih fokus ngurusin konser Onyo dulu nih. Oh gitu, masih ya, berjalan ya, prosesnya. Ya. Ya, makasih banyak kok. Bye lah kok. Dan ya, bye. Nah, apa sih mungkin dia? Ada.